Bersepeda downhill biasanya dilakukan di gunung atau bukit. Tapi lain halnya dengan kompetisi urban downhill ini yang digelar di Kampung Wisata Kungkuk Batu, Jawa Timur. Para pesepeda ini disuguhkan rute unik, yaitu masuk rumah-rumah warga. Bukan tersesat atau sedang mengambil jalan pintas, para pesepeda downhill ini memang sedang berkompetisi di Urban Downhill 2024. Tak seperti rute downhill pada umumnya, sejak meluncur dari garis start, para peserta sudah disuguhkan rute jalan permukiman. Belokan tajam, gang-gang kecil, hingga dapur rumah warga dilibas oleh peserta. Uniknya, warga yang rumahnya menjadi perlintasan sepeda tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Kita masuk rumah, masuk dapur, masuk ruang tamu, masuk garasi, juga ada jembatan, ada tangga-tangga, cukup menantang. Lalu kesulitannya ini, pintu-pintu yang sempit, tangga-tangga yang sempit. Urban Downhill di Kampung Kungkuk Kota Batu ini menjadi gelaran yang selalu dinanti oleh pecinta olahraga yang memicu adrenalin. Para peserta tak lagi ditantang menaklukkan terjalnya perbukitan, namun diuji dengan rute berliku di dalam permukiman warga. Jadi kita ada 10 kelas dan pesertanya kurang lebih sekitar 105. Kompetisi downhill dengan rute rumah warga ini sudah menjadi agenda tahunan di Kampung Wisata Kungkuk Kota Batu. Kedepan, panitia kompetisi urban downhill ini akan memberikan kejutan yang lebih menantang bagi para peserta. Dedi Prasetyo, Kompas TV Batu, Jawa Timur.